Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprizal, Kepala SMP Negeri 5 Palembayan. Dalam hal ini saya akan bercerita sedikit tentang sekolah kami yang memang berada di daerah yang berbukit-bukit dan dengan medan yang lumayan sulit untuk diakses dan juga terlebih lagi kondisi internet, akses internet yang sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, kami berinisiatif berkunjung ke Dinas Kominfo Kabupaten Agam bersilaturahmi dengan Kominfo. Alhamdulillah pada bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2024 Hari Pendidikan Nasional, kami disambut dengan baik oleh Bapak Kepala Dinas, Bapak Satria, dan ketika itu kami juga menyampaikan kendala kami kepada beliau dan melakukan podcast. Alhamdulillah dari podcast tadi muncul inisiasi dari Dinas Kominfo Agam dengan menggandeng provider untuk pengadaan internet di sekolah. Dan beberapa hari dari pelaksanaan podcast tadi, Dinas Kominfo juga sudah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan lokasi dan pemasangan alat penangkap sinyal. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo beserta tim yang sudah bersusah payah menempuh medan berat menuju sekolah kami ini. Dan sehingga kami di sekolah sudah bisa mengakses internet dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Icon Plus dan Diskominfo Kabupaten Agam yang telah memberikan bantuan peminjaman alat penangkap sinyal internet kepada kami sehingga bisa membantu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan internet. Dan juga bisa membantu kami dalam untuk mencari referensi pembelajaran dan juga untuk PMM. Dan alhamdulillah sekarang untuk pelaksanaan OSN kami sudah bisa melaksanakannya di sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami bisa dipergunakan secara maksimal. Terima kasih Dinas Kominfo Agam, sekolah ini sekolah kami telah terpasang internet.